الحمد لله الذي جعل من عباده رجالا هم الذين إذا مسوا على ظهر هذه الأرض عرفوا معنى حقيقي الحياة في هذه الدنيا الفانية. هؤلاء الذين لا يشغلهم الأكوان بل مشغولهم بالمكون ولا ينظرون إلى الأسباب بل نظرهم إلى مسبب جل جلاله وتعالى في أولاه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. حضرة الكرام حبايبنا الأعزاء وأخص بذكري شيخي ومربي سيد الوالد الحبيب أحمد بن حسين عيديد الحبيب محمد بن حسين عيديد ومن في معيته para kiai hadirin hadirat rahimakumullah. Malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu mulia guru saya Al Habib Ahmad bin Husain Aidid. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Beliau dahulu murid dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dan terus belajar, lalu beliau dipercaya oleh Al-Habib Umar untuk memegang pondok yang dahulu dipegang oleh Habib Umar, yaitu Ribatul Mustafa. Ketika saya ke sana, datanglah tertib baru untuk menghafal Quran dan Riyadhus Shalihin, lalu saya mendapatkan tertib dari Habib Umar untuk duduk di bawah bimbingan beliau di Ribat Syihir Ribatul Mustafa. 2 tahun bersama saya, ya, siang, pagi, malam, alhamdulillah. Dari beliau saya banyak tahu ilmu tasawuf dan semua ilmu-ilmu agama. Dan tidak tahu saya harus bicara apa malam hari ini karena rasa bahagia yang ada dalam diri saya. Beliau menyempatkan diri untuk rawuh ke majelis kita pada malam hari ini. Semoga datangnya beliau merupakan keberkahan bagi kita semuanya, ya. Tidak bisa berkata apa-apa, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tidak tahu, saya bingung mau ngomong apain malam ini. Tidak tahu ya. Yang penting saya senang gitu aja ya. Alhamdulillah. Semoga berkah semuanya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بفضله اجتمعنا وبرحمته حضرنا وبتوفيقه سعونا إلى هذه المجالس المباركة، ولولا توفيقه سبحانه وتعالى لما تهيأت الأسباب لحضورنا هذه المجالس العظيمة المباركة. Beliau adalah Habib Ahmad bin Husain Aidid memulai pidatonya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya kita berkumpul di tempat ini, yang dengan rahmat-Nya kita semua bisa berada di tempat ini, yang karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua hadir ada di majlis ini. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak akan bisa semua ini terjadi. Semua ini terjadi murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakadha idza arada subhanahu wa ta'ala an yuqarrib 'abdan min ibada ila hadratihi qarrabahu ila ahbabihi wa haula ahbabuhu dhawat tahallat wa takhallaqat wa tahaqqaqat bi a'mal mahbuba 'inda Allah fa hiya dhawatun mahbuba hamalat a'malun mahbuba 'inda Allah. Begitulah manusia apabila Allah kehendaki untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimudahkan langkahnya untuk duduk dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang-orang pilihan yang kehidupannya dipenuhi dan dimakmuri dengan amal perbuatan, yang semua amal perbuatan itu dicintai, yang karena amal yang dicintai itu mereka menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah proses, semua kata beliau, apabila dikehendaki untuk menjadi orang yang dekat, maka didekatkan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi sunnatullah fi khalqihi idza أراد أن يبعد إنسان قربه إلى كفر والعياذ بالله وكافرين وقربه إلى معصية وعاصين وإذا أراد أن يقرب إلى حضرته قربك إلى أحبابه من الأولياء والصالحين وإلى طاعته. لهذا قال سيدنا الإمام الجنيد ابن محمد سيد الطائفة الصوفية أول مرتبة من مراتب القرب من الله القرب من طاعة الله. Ini merupakan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dikehendaki buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat dan berkumpul dengan orang-orang yang kufur, atau dia akan dipermudah untuk berbuat maksiat dan orang-orang ahli maksiat. Apabila dikehendaki buruk oleh Allah, akan didekatkan dengan orang-orang yang maksiat sehingga dia mudah untuk bermaksiat. Dan apabila dia dikehendaki untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sayyidut Thaifah Al-Imam Junayd Al-Baghdadi dalam perkataannya beliau berkata bahwa seseorang apabila dikehendaki untuk menjadi orang yang dekat sama Allah, maka akan dimudahkan dan didekatkan dia dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa qarribna wa iyyakum jami'an insyaallah. Semoga kita didekatkan, kita semua didekatkan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal qurb min Allah ya ikhwan wa ya hadirin wa ya man yasma' hadzal kalam. إذا استشعر الإنسان قربه سبحانه وتعالى وفتح الله لك باب القرب من حضرة الله وتتحقق بقوله واسجد واقترب فيعيش هذا الإنسان في طمأنينة لا توصف, طمأنينة لقلبه لا تكيف, طمأنينة وحياة لقلبه لا يستطيع الإنسان أن يصفها. يطمئن بذكر الله, يطمئن بتلاوة كتاب الله, يطمئن بطاعة الله, يكره الكفر ويكره المعصية ويكره الذنوب, فيعجل الله له بالحياة الطيبة في الدنيا, يعطي هؤلاء أحبابه الذين قربوا من حضرته يعطيهم في الدنيا الحياة الطيبة ذكرها الله في القرآن, فلنحيينه حياة طيبة. Beginilah ya wahai orang-orang yang mendengarkan perkataan saya, orang-orang yang duduk di majelis ini, apabila seseorang itu merasakan lezatnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib, bersujud dan mendekatlah. Orang-orang yang diberikan kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan merasakan tumaknina di dalam kehidupannya, di dalam setiap waktunya. Dia akan merasakan kenikmatannya ketika dia membaca Al-Quran. Dia akan merasakan kenikmatan ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan kenikmatan dalam semua ibadah yang ini semuanya diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ini untuk orang-orang yang dekat. Ini merupakan sudah janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa orang yang dia itu hendak dikehendaki untuk menjadi orang yang dekat, akan diberikan hayatu thayyibah, kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka rasakan dahulu di dunia sebelum kelak di akhirat, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'tina wa iyyakum al-hayat thayyibah insyaallah. Semoga Allah menghidupkan kita semua dalam kehidupan yang baik insyaallah. Wa hadhihi al-hayat thayyibah lis-salihin fi ad-dunya mumtadda min hayat al-abad wa na'im al-abad fil jannah. Dan kenikmatan yang baik ini akan terbentang tersambung dengan kenikmatan yang selama-lamanya kelak nanti di akhirat. Qala qailhum min ahlillah لو يجد أهل الجنة ما نجده في قيام الليل فهم في عيش طيب. كلام عارف بالله إمام من أئمة الدين يتحدث بنعمة الله مما نازل قلبه من الوداد, مما نازل قلبه من المحبة, مما نازل قلوبهم من حنان الله ومحبة الله. يقول لو يجد أهل الجنة ما نجده عند مناجاتنا لله آخر الليل في قيام الليل فهم في عيش طيب, أهل الجنة في عيش طيب إذا حصلوا ما حصلوا. فهؤلاء أعطاهم الله
في الدنيا عجل لهم هذه الحياة الطيبة لمن صدق ولمن اتقى ولمن اتبع ولمن مشى خلف المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Itulah ya rahasia daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkata daripada orang yang dia itu mengerti arti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang-orang yang ada di surga sana merasakan apa yang kita rasakan ketika kita qiyamul lail, berarti mereka di dalam kehidupan yang baik. Perkataan dari seorang arif bila yang mengetahui apa rasanya pemberian dari Allah ketika qiyamul lail, tahu apa rasa pemberian dan nikmat dan mahabbah yang Allah berikan di dalam hatinya, sampai mereka berkata seperti itu, seandainya orang yang di surga merasakan apa yang kami rasakan ketika qiyamul lail, berarti mereka dalam kenikmatan yang baik. Karena ini kenikmatan yang sifatnya dengan arwah, yang tidak bisa diungkapkan dengan perkataan apapun, kata beliau. Tidak bisa diungkapkan dengan kata apapun. Tapi ini tidak semua diberikan oleh orang-orang. Ini hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ini hanya khusus untuk orang-orang yang dia itu mengikuti Rasulullah SAW. Dan dia ini adalah orang-orang yang khusus berjalan tepat di belakangnya Rasulullah SAW dalam kehidupan keseluruhannya. وهذه الحياة الطيبة والعيشة الطيبة لا يجدها أهل القصور في قصورهم من الذين انقطعت قلوبهم عن الله وإن كانت معهم القصور الذين انقطعت صلتهم بالله بكفر أو انقطعت صلتهم بالله بإصرار على معصية والعياذ بالله أو ترك لصلوات خمس أو غيرها من الواجبات أو انتهاك لحرمات الله مع الإصرار على ذلك وإن عنده القصور وإن عنده الأموال الكثيرة وإن عنده ما عنده من المظاهر الدنيا لا يجد ذرة من هذه الحياة الطيبة التي تنازل قلب إنسان ممكن يكون فقير ليس عنده شيء من المال ولا عنده كثرة طعام ولا عنده شيء من أمور المظاهر هذا لكن عنده قلب متصل بالخالق معه قلب متصل بالله ولهذا لما رأى بعض الصالحين هذاك الرجل تحت ظل الشجرة ليس عنده بيت يأوي إليه عنده شجرة يستظل بها ما عنده طعام كثير عنده كسرة من الروتي الخبز هذا ولا عنده إدام ما يجعل له الطعام هذا ما عنده شيء عنده كسرة خبز وشربة ماء وظل شجرة لكن معه قلب مطمئن بالله معه قلب متصل بالله هذا الرجل يقول انظر إلى يشكر الله يقول خبز وماء وظل هذا النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل فهو يشكر معه قلب شاكر وإن قل ما لو قل طعامه وكم من إنسان اليوم منا يوسع الله له في الرزق يوسع الله له في مظاهر الدنيا وهو يتضجر أن يتضجر من قسمة الله لا يشكر الله يتهاون في صلاة يتهاون في ذكر الله بل يقع في المحرمات والعياذ بالله. Lihatlah, kehidupan yang baik ini tidak akan diberikan oleh sembarang orang walaupun dia mempunyai harta dunia ini, walaupun dia tinggalnya di istana, kata beliau. Walaupun tinggalnya di istana dengan segala hartanya, makanannya, kefasilitasnya yang lengkap, tidak diberikan oleh Allah orang yang walaupun dia tinggal di sana, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh ini. Walaupun mereka bangga dengan kerajaannya, dengan hartanya, dengan apa yang dia punya, tetapi dia terputus hubungan hatinya dengan Allah, tidak akan merasakan kehidupan yang nikmat ini. Tetapi dia adalah orang-orang yang dia ini memutus atau sering meninggalkan sholatnya, atau sering dia ini tertimpa maksiat-maksiat yang selalu dia lakukan dalam setiap harinya, mustahil Allah memberikan kenikmatan yang baik ini kepada orang-orang tersebut. Sehingga lihatlah, bisa jadi kenikmatan yang baik ini diberikan kepada orang yang walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi hatinya diberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hatinya, seperti yang diceritakan oleh beliau barusan, ada seseorang yang tidak punya, ya, rumah bahkan tidak ada, tetapi dia mempunyai bayang-bayang daripada pohon, kata beliau. Lalu mempunyai roti, sepotong roti, yang tidak punya lauk sama sekali, adanya air.
Tetapi di balik dia tidak punya rumah, makanan roti yang separuh, hanya ada air yang tidak ada lauknya sama sekali. Lalu beliau mengucapkan syair, hubzun wa ma'un wa dhillun katanya. Roti, air, dan bayang-bayang dari podon. Hadza na'imul ajallu. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Inni jahatu ni'mata rabbi. Saya kufur terhadap nikmatnya Allah. Kalau ini aku katakan, ini nikmat yang sedikit. Ini nikmat besar ini. Walaupun hanya roti yang kering separuh dengan air. Nikmat besar untuk orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Dan yakin dan tenang tumaknina kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berapa banyak daripada kita, kata beliau. Walaupun dia dibentangkan rezekinya, luas hartanya, banyak uangnya. Tetapi hatinya selalu bingung dengan jaminannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah merasakan tenang dengan apa yang dia punya. Padahal dia tidak kurang-kurang. Selalu dia ini kurang dengan apa yang dibagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya tidak pernah merasakan ketenangan dengan apa yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini tidak mungkin merasakan kenikmatan hayatut thayyibah yang benar yang akan diberikan kepada khusus orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah alladhi yugassim al-arzaq ja'al al-arzaq qismain, arzaq hissiyah zahiriyah, هذا الطعام واللباس والشراب والسكن والمركب، هذه كل أرزاق قسمها الله، هو سبحانه وتعالى قسم بين الخلق. ولكن هذه الأرزاق الحسية الظاهرية نشترك فيها حتى مع الحيوانات، بل نشترك فيها مع الكفار. الكافر الله تكفل برزقه، هو كافر، عدو الله كافر يعادي الإسلام، لا ينقص الله عليه شيء من الرزق الظاهري. لكن نحن كمسلمين الإسلام رزق معنوي، أعطاك الله هذا الإسلام رزق من الله، أعطاك الله الإيمان رزق من الله. فكما نسعى في الأرزاق الحسية ونجتهد ونقوم ونسعى ونسافر ونتعب ونصبر لأجل طلب المعيشة، كيف أيضا شوف الأرزاق المعنوية من الإيمان واليقين والتوبة والصبر والمحبة والمعرفة والزهد والعطاء الرباني، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى حركة. أطلب من الله أن يعطيك اليقين، أطلب من الله والتسبب أن يعطيك الله المحبة. الإمام الحداد يقول يلا بذرة من محبة الله يريد محبة الله، هذا إمام قطب سيدنا الإمام الحداد يقول يلا بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله. هل لنا تعلق بهذه المحبة أم أننا في زمان أصبحنا لا نحب إلا المظاهر ولا نطمع إلا في المظاهر؟ أسست لنا ولكم هذه المحاضر وهذه المجالس لكي نسمو بالمطالب، نرتقي بهذه المطالب إلى فوق، نطلب ما يطلبه الرجال الأولياء الأوفياء الصالحين. Lihatlah ketika Allah memberikan rizki, Allah membagi rizki tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama rizki hissia atau yang zahir, ya seperti makanan, minuman, rumah dan lain sebagainya ini. Ini Allah berikan bukan hanya untuk orang-orang muslim, bahkan orang-orang kafir. Kita sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Walaupun mereka kafir, musuhnya Allah, selalu dia itu memerangi Allah, tetap Allah menjamin rizki mereka. Maka ini juga bahkan bukan hanya kepada orang kafir, bahkan hewan pun sama dengan kita kalau kita hanya kesibukannya dengan hal-hal yang seperti ini. Tetapi walaupun ini rizki hissiyah yang zahir seperti uang, makanan dan sebagainya, bagaimana kita ini bersemangat, berusaha sampai perlu pergi keluar kota dan lain perjalanan sampai capek badan kita untuk mendapatkan rizki yang zahir ini. Tetapi kita seharusnya juga harus mencari dan berusaha untuk mendapatkan rizki yang batin ini. Seperti tawakal, tumakninah, qanaah, zuhud, mahabbah, dan lain sebagainya perlu kita usahakan untuk mendapatkannya. Ini yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir dan selain daripada kita, orang-orang muslim dan mukmin, kata beliau. Harusnya kita juga berusaha seperti kita berusaha untuk mendapatkan rizki yang zahir ini. Bayangkan dahulu, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang pemimpin awliya kutub, kata beliau. Beliau dalam doanya masih berkata, ya Allah, bidharrah min mahabbatillah afna biha an kulli man siwallah. Ya Allah, kami memohon, bidharrah,
Setetik saja, sedarah, satu-satu apa namanya, molekul darah itu kecil. Dari kecintaan kepada Allah. Yang dengan kecintaan itu aku tidak ingat apa-apa kecuali hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seseorang seharusnya meminta sesuatu yang harus dipinta. Karena ini perlu diusahakan rezeki maknawi ini. Perlu ada usaha, perlu ada kita ini usaha untuk membuktikan kita ini supaya kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yukrimna insyaAllah binuril yaqin, nuril iman, nuril ma'rifah. Semoga Allah mengaruniakan kita dengan cahaya yakin dan cahaya iman dan cahaya ma'rifat. Di hadil majalis tutlab hadil asyil ghaliyah thaminah. Di majlis inilah yang seharusnya sesuatu ini diminta, sesuatu yang mahal dan seharusnya kita meminta itu semuanya. Wa hadil asyil musila ila sil'ah al-ghaliyah allati qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna sil'atallahi ghaliyah sil'atullah samma al-jannah ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi hiya al-jannah. Dan sesuatu ini yang kita minta dari hal-hal maknawi inilah yang bisa menyampaikan kita kepada hadiah atau pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwa pemberian Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa pemberian Allah itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin didapatkan kecuali kita mencari hal-hal yang maknawi yang ada dalam hati kita semua ini. Falas'alallahu an yusilna ila man yusilna ilaih subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menyampaikan kita seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zam syai' mahabbatullah wa rasuluhu. Dan yang paling agung dari itu semua adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ta'at rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Faj'ala ta'at ar-rasul sabab fatah abwab hidayah wa in tuti'uhu tahtadu. كل ما أطاعت رسول الله في سنة من السنن في واجب من الواجبات في أدب من الآداب في خلق من الأخلاق فتح لك الله باب هداية وإن تطيعوه تهتدوا. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Bagaimana Allah menyambungkan taat kepada Rasul dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam niscaya kita akan dapat hidayah. Ya, hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sunnah, dari sunnahnya, apabila kita mengikuti sunnah dari sunnahnya Nabi, maka kita akan mendapatkan hidayah. Wajib daripada apa yang diwajibkan oleh syariat ini, kita akan mendapatkan hidayah. Akhlak dari akhlaknya Nabi, adab dari adabnya Nabi, dan semua apa yang kita ikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awwal khatawat fi at-ta'ah wa fil qurb min Allah at-taubah an-nasuh. Dan langkah pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah taubatan nasuha. Fala tastati' an taqrub bidun taubah. Tidak mungkin kita akan mendekat kepada Allah sebelum kita memulainya dengan taubat. Qala sayyidul haddad wat taubatul khalsa al khalisah. Wat taubatul khalsa awwalu khatwatin awwal khatwah lis salikin ila al himaa al amna'i. Dan taubat yang murni, yang khalis, yang kita kenal dengan taubat dan nasuha adalah langkah pertama untuk mencapai kemuliaan yang sebenarnya, kata Imam Hadi. Fa'alaina nujaddid at-tauba fi hadhihi al-majalis. Oleh karena itu kita harus memperbaharui taubat kita di majlis ini. Wa tujaddid at-tauba fi kulli waqt. Dan kita selalu memperbaharui taubat di dalam hari-hari kita semua. Fi kulli farad min faraid as-salah jaddid at-tauba bainak wa bain Allah. Dan kita selalu memperbaharui taubat di setiap fardu-fardu yang difardukan oleh Allah di antara bil-lail wa bin-nahar jaddid at-tauba bainak wa bain Allah. Dan selalu kita memperbaharui taubat kita di antara kita dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadarat majlis min hadhihi al-majalis tub ila Allah. Dan setiap kita mau hadir dari majlis-majlis yang akan kita hadiri, perbaharui taubat kita dengan Allah. Fajaa fil Bukhari anna Rasulullah fil majlis al-wahid yastaghfir Allah wa yatub ilayh 70 marrah fi majlis wahid. Karena telah datang khabar dari Imam Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis seperti kita majlis ini bertobat dan meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Rabbana itub alayya wa alaykum taubatan nasuha insyaallah. Allah memberikan taubat kepada kita semuanya taubatan nasuha. Allahumma tub alayna wa alayhim taubatan nasuha. Allah taubatkan, berikanlah taubat kepada kami dan kepada mereka taubatan nasuha. Waj'al hadzal majlis wa hadzal ma'had ma'muran ila yaumil qiyamah.
semoga majlis ini menjadi majlis yang makmur sampai hari kiamat. Barak fi jami'il hadirin wal hadirat. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada yang hadir dan yang tidak. Wajalna wa yahum min ahlil iman wal yaqin. Jadikan kami dan mereka semuanya menjadi orang iman dan yakin. Wajalna wa yahum min ahlil ma'rifati wat tamkin. Semoga kami semua menjadi orang ahli ma'rifat dan tamkin. Wazidna nuran wa hidayah. Semoga kita diberikan cahaya dan hidayah. Wazidna nuran wa qurba. Semoga kita ditambahkan kecahaya dan kedekatan nuran wa ilma. Semoga kita ditambahkan cahaya dan ilmu. Wazidna nuran wa ta'ah. Semoga kita ditambahkan cahaya dan taat. Waj'alna wa akhwanana hawala min alwujuh an-nadira allati hiya ilayka nadira. Semoga kita dijadikan wajah-wajah yang bercahaya yang kepada Tuhannya kelak akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alkalana wa lahum husnul khatimah dal maut. Mohon bagi kami dan mereka semua husnul khatimah ketika meninggal dunia. Umurana riyadan bi riyadil jannah. Semoga dikumpulkan semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a wa iyyakum ala haudal Mustafa Muhammad. Semoga dikumpulkan di dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadkhulul janna ma'a sayyidina Muhammad. Masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa akhwanana haula min ahli at-taqwa wal istiqamah. Semoga kita semua dijadikan ahli takwa dan istiqamah. Wahfidna wa iyyahum min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Semoga kita terjaga dari semua maksiat dan dosa. Wahfidna min jami'il fitan ma dhahara minha wa ma batan. Semoga kita terjaga dari semua fitnah baik yang tampak atau yang tersembunyi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Wa naqulu jami'an. Ayo kita berkata bersama-sama. La ilaha illallah. 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 Muhammadun Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa sahbihi wa sallam. Wa sahbihi wa sallam. Kalimat haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath inshaAllah. Min al-aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تفضل علينا تكرم علينا وارحمنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه بما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا
والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، واصلحا عقبانا يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن آل وأصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة.